Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya pada hari ini. Kita masih diberi satu nikmat yang cukup besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat iman, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat antara hadis Nabi SAW, tiga golongan yang akan merasa kemanisan iman. Yang pertama, yang mana mereka mencintai Allah dan Rasulnya dengan segala-galanya. Orang lain tak cinta, tapi cinta Allah dan Rasulnya lebih utama. Tak kira lah mak dia kah, ayah dia kah, kawan dia kah, adik-adik dia kah, hiburan dia kah, apa-apa pun, tetapi dia lebih menyayangi Allah dan Rasulnya lebih utama daripada benda lain. Kan? Itulah di mana sahabat-sahabat Nabi SAW telah menunjukkan kasih sayang mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada segala-galanya. Kasih sayang mereka lebih kepada Rasulullah SAW, dengan menyebabkan mereka meninggalkan ibu bapa mereka. Contohnya ada sahabat yang sanggup tengok mak dia sendiri tak makan demi kerana cintakan Allah dan Rasulnya. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang mana cinta dia kepada sahabat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita hari ni lah. Kita hari ni tak kenal, saya tak kenal sahabat-sahabat macam sahabat Saiful. Hari ni baru jumpa. Tapi kerana rasa cinta saya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni dia datang jumpa sahabat-sahabat yang lain. Itulah antara orang yang merasa kemanisan iman. Dan orang yang ketiga, atau golongan yang ketiga merasa kemanisan iman adalah golongan yang mana mereka ini, bila mereka buat jahat, bila mereka bertaubat, dan mereka tidak mahu lagi membuat perkara tersebut kerana takut masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dari tiga golongan ini, kita terdiri pada salah satu golongan yang difirmankan, yang disabdakan oleh Nabi kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasihi, sahabat-sahabat yang saya sayangi. Tajuk yang diberikan kepada saya, satu tajuk yang besar, iaitu Muslimnya kita dari sudut akidah. Bagaimana kita Muslim dari sudut akidah? Hari ini kita mengatakan kita Islam, hari ini kita mengatakan kita beriman, tetapi adakah akidah kita itu betul? Hari ini sister Islam mengatakan dia Islam. Hari ini astral jabat juga mengatakan dia Islam. Hari ini siapa boleh kata dia Islam? Ramai golongan mengatakan dia Islam, tetapi akidah mereka tidak benar. Itu yang kita risaukan. Dan tajuk ini diberikan oleh saya kepada saya untuk dibentangkan atau kita berkongsi bersama, berbincang insyaAllah. Persoalan akidah Nabi SAW dalam sejarah, beliau dalam sejarah Nabi SAW beliau membawa dakwah akidah ini, atau dakwah berkenaan dengan iman ini dalam masa 13 tahun. Tetapi hari ini perkara hanya beri 1 jam setengah untuk saya membincangkan tadi. Satu perkara yang cukup berat untuk kita usahakan. Itu yang kita kena fikirkan, betapa pentingnya Nabi SAW mementingkan soal akidah 13 tahun. 13 tahun di Makkah hanya menceritakan berkenaan akidah. Kalau di Madinah, banyak persoalan-persoalan hukum. Jadi daripada surah Al-Baqarah, berkenaan soal hukum, diceritakan berkenaan soal hukum di Madinah. Tapi di Mekah, banyak berkenaan iman. Bila Sumayyah mati di sulam, Nabi SAW hanya menyuruh Sumayyah bersabar. Kerana itulah dikatakan iman, ketakwaan seorang itu kepada Allah SWT, dia sanggup buat apa sahaja. Bila berkabar, Nabi tidak suruh mengumpul orang Islam yang ada pada waktu itu, menyerah orang kafir yang mendera bila gerabah. Tapi Nabi cuma tengok, dan Nabi memberi nasihat bahawa orang yang bersabar ini adalah golongan yang akan masuk syurga Allah SWT, diberikan kekuatan iman, diceritakan masuk syurga, diceritakan masuk neraka. Itulah yang ditekan oleh Nabi SAW. Kita tengok bagaimana Nabi SAW dalam sirah beliau, bila diketawarkan oleh golongan kufar, iaitu pemerintahan dan kuasa. Dia kata dengan syarat Nabi bertukar-tukar agama. Hari ini kita pakai agama Islam, dan esok kita pakai agama dia oranglah, sembah berhala dan sebagainya. Tetapi Nabi menolak perkara ini. Sedangkan secara logiknya kita boleh terima pemerintahan, boleh isi pemerintahan, kita dapat Islam ke orang. Tapi Nabi tolak benda ni. Sebab Nabi tak mau orang yang mendekati Nabi SAW, orang yang cuba mendekati Nabi SAW kerana inginkan pangkat, inginkan dia dah masuk Islam kerana tak nak selamat daripada pelbagai masalah dan sebagainya lah. Maka diorang ni sanggup, Nabi SAW tolak, sedangkan mulai pemerintahan Nabi dapat Islam ke orang. Itulah Nabi mahukan mereka ini masuk Islam kerana ketakwaan, kerana takutkan Allah. Biarlah didera, biarlah dipukul,
Nah, biarlah bismillah. Nah, maka kita tetap berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu taala. Biar kita dalam keadaan susah dapatkan Islam. Nah, dapat biar dalam keadaan susah kita mempertahankan iman. Dengan ini kita tak apalah macam mana pun, biarlah kita tolak pemerintahan, kita susah macam mana pun, tapi kita akan dapat iman yang sejati. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu yang dikatakan selain iman ini cukup penting. Hari ini muslimin dan muslimat, kita dapat apa iman ini dengan keadaan kita dilahirkan oleh kedua ibu bapa kita. Dia dapat keimanan ini daripada nenek moyang kita, hasil usaha Nabi SAW, bukan hasil titik peluh kita sendiri. Macam mana sahabat-sahabat kita yang masuk Islam dengan keadaan dia mendapat hidayah. Ha, kita tengok orang Islam, dia kaji Al-Quran, dia kaji tentang Allah, dia mendapat hidayah. Orang macam ni iman dia lagi kuat. Ha, sebab dia merasa kemanisan tu, dia tahu apa buktinya agama Islam tu, buktinya keimanan tu, maka dia masuk Islam. Tapi hari ini kita dilahirkan. Toh kalau waktu kita dilahirkan oleh mak bapak kita bukan Islam, sesiap kita tak masuk Islam. Kan? Itulah kita kena bersyukur. Macam kata apa? Cusui, macam Muzani saya sembang dengan dia semalam. Dalam Nesok kan? Dalam Nesok. Dia kata, Yusuf Islam kata, umat Islam hari ini dia sudah merasakan kehebatan Islam. Dia duduk di bawah satu mutiara. Mutiara itu cukup berharga iaitu Islam. Tapi tidak sedar betapa berharganya Islam itu, bangsa berpangkat itu. Maka hari ini kita perlu membincangkan berakhidah supaya kita ni tak jadi macam mana orang yang sembahyang, solat, macam-macam buat, tetapi akhidah kita tidak betul. Ramai orang yang solat, silap dia bersolat tapi dia tidak terima apa yang Nabi ajarkan. Dia solat dengan keadaan tidak sujud dan sebagainya. Dia kata tak ada Al-Quran, dia tak beriman dengan Nabi SAW. Dia cuma beriman dengan Al-Quran. Ada golongan yang macam ni. Inilah orang yang rosak akhidah. Hari ini kita cuba membentangkan hal ini supaya adik-adik bila duduk kat sini tidak terosak imannya. Kita banyak golongan, kita akan bertemu dengan Syiah. Kalau kita berjumpa kan, silap kita buat dengan golongan Syiah. Banyak budak-budak universiti ni akan berjumpa golongan Syiah. Ada golongan Syiah ni yang betul, ada juga yang tak betul. Itu kena cek balik lah, kena mengaji balik. Itu maka persoalan akidah ni perlu dititik beratkan. Apakah kepentingan akidah Islam? Apakah kepentingan akidah Islam? Bila dikatakan akidah ni, dia berkait dengan iman. Dia sebut akidah berkait dengan iman. Bila iman, dia berkait dengan Islam. Hari ini ada orang kata dia beriman, tetapi dia tidak mengamalkan Islam. Dia tak nak pakai tudung, tapi dia kata hati aku baik. Orang macam ni lah satu contoh yang ada pada yang pada zaman sekarang. Dia main judi, tapi dia kata aku ni tolong orang miskin. Kaedah dia tak betul. Jadi itu di mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Bila kita beriman, kita mesti tunjuk pengamalan kita. Itulah yang dinyatakan bagaimana kita beriman kepada tauhid rububiyah, bagaimana kita beriman kepada tauhid uluhiyah. Insya-Allah kita akan bentangkan sampai ini. Beriman kepada tauhid rububiyah, ramai orang yang beriman kepada tauhid uluhiyah. Tetapi beriman kepada tauhid uluhiyah ramai yang tak buat. Dia tidak melaksanakan Islam. Cuma dia yakin kepada Allah Taala. Okey. Kita tulis sikit insya-Allah. Tambah sekali. Hari ini saya akan cuba membawakan asas kepada akidah Islam. Bila kata akidah Islam ni, dia berkaitan dengan keimanan. Berkaitan iman, kita tahu rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat. Tapi cuma saya bawa tiga saja, iaitu percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi dan percaya kepada hari kiamat. Unsur utama dalam akidah Islam. Yang apa? Beriman kepada saya orang sana. Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Nabi kita. Yang ketiga, beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman kepada Allah, kita akan percaya kepada kewujudan Allah. Kewujudan Allah. Yang kedua, kita akan beribadah kepada Allah yang satu. Allah itu satu. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan kesempurnaan Allah. Sempurnanya Allah ini. Berkaitan Nabi, saya akan bawa bahagian hidayah. Hidayah yang banyak. Hidayah peringkat pertama, hidayah peringkat kedua, dan hidayah peringkat ketiga dan hidayah peringkat keempat. Ada orang yang berakal, tetapi akal adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh dia berakal, dia kata Allah itu ada, Tuhan itu ada, pencipta itu ada. Tetapi bila akal ini tidak berdasarkan wahyu, maka dia menyembah berhala. Disebabkan akal yang tidak berdasarkan wahyu, akhirnya dia menyembah
salib yang digantung patung manusia tu kan. Disebabkan dia dah kan, dia tahu bahawa bila ada anak maka ada Tuhan. Tapi disebabkan dia berdasarkan wahyu, berwahyu maka dia sembah apa makhluk-makhluk itu. Kemudian hari kiamat. Hari kiamat ni kita akan bercerita bagaimana logik yang ada di hari kiamat. Ramai orang tak ada hari kiamat, tapi apa logik yang ada hari kiamat? Logik. Ya, takut sikit. Okey. Bila kita sebut tentang iman, maka kita kena kenal Islam. Kerana iman akan dilahirkan dengan Islam. Apa rukun Islam? Mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, kan? Bila kita beriman, maka kita bersolat. Ada orang mengaku beriman tapi tidak bersolat. Adakah ia beriman? Nanti itu Muzani akan bawa nanti. Okey. Dia bawa hadis iman, Islam dan ihsan dan dia akan terang. Apa yang kita faham dengan Islam? Kimin, apa yang tahu tentang Islam? Apa maksud Islam? Dah lama kita menganut agama Islam. Apa maksud Islam? Okey, tak apa. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu berkenaan Islam? Apa yang maksudkan dengan Islam? Muslimat, ada yang tahu tentang Islam? Jimmy? Jimmy yang kamera ke? Apa maksud Islam? Apa yang kita faham dengan Islam? Jawab dulu. Silap. Islam itu agama yang tertinggi dan paling diredai agama sekarang. Oh, tak tepat. Okey, agama tu tepat. Agama berdasarkan ad-din, agama itu ajaran berdasarkan Al-Quran. Agama itu adalah ad-din. Saya nak tekankan ad-din. Agama itu adalah ad-din. Selalunya sebenarnya menggunakan perkataan ad-din adalah paling sesuai. Sebab apa? Apa maksud dengan ad-din? Ha, Islam itulah ad-din berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW atau Rasulullah SAW yang bawa. Itu dikatakan ad-din. Ad-din yang dibawa oleh Allah, yang ditunjuk ad-din yang dibawa oleh Al-Quran dan juga Nabi SAW. Itu dia ad-din. So, bila kita tahu ad-din, apa pula ad-din? Ad-din lah cara hidup. Hari ini kita berkata kita Islam. Saya beragama Islam. Maka bila kita beragama Islam, maka kita ada ad-din. Ad-din yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. So, apa kita faham dengan ad-din? Ad-din adalah cara hidup. Adakah kita mengamalkan cara hidup yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW? Itu kena jawab masing-masing lah. Begitu. Contoh. Contoh apa ni? Contoh apa? Ada, hidup. Cara hidup. Okey. Sejak buka mata, tak pakai betul tu. Adik tu, sejak dia buka mata, sampai dia bangun. Ya. Maknanya, ada hari ni orang mengatakan, cara hidup tu bila kita apa? Kita sembahyang, kan tu cara hidup kan. Kita berbuat, kita berkawan. Tapi ramai yang lupa, banyak lagi dalam Islam ya. Islam mengajar kita bila pakai kasut, kena pakai kaki kanan. Bila buang kasut, kena buang kaki kiri. Maksud tandas pakai kaki? Pakai kaki. Kalau tandas pakai kaki kanan. Dia ajar pula baca bismillah. Lepas tu, itu yang Islam ajar. Adakah sekadar itu? Malah Islam, bila kita Islam ajar benda itu, maka ada lagi benda yang luar Islam ajar. Benda sekecil itu Islam ajar. Berok. Ataupun buang air besar. Minta maaf. Sebab saya cinta pada bahasa saya. Bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu, bahasa utara. Sama juga, saya cinta pada bahasa Melayu. Bila orang suruh mengajar dalam bahasa Inggeris, saya tak puas hati. Saya orang tamu lah yang membangkang. Saya cinta pada bahasa utara. Dan saya juga cinta pada bahasa Melayu. Bila orang nak belajar matematik dalam bahasa Inggeris, saya tak faham. Bila Nabi SAW mengajar kita buang air besar pun dia ada. Sekecil itu dia ada. Takkan sebesar pemerintahan. Nabi SAW tidak ada. Hari ini ramai yang lupa.
Ramai yang orang lupa bahawa cara hidup, pemerintahan, masyarakat, semua perlu dibinakan berdasarkan Islam. Macam mana dibina masyarakat Islam? Adakah melaksanakan akademi fantasia untuk kita membuat masyarakat Islam? Hari ini orang. Apa tu? Apa? Ainul. Ainul nama dia. Inul datang Malaysia untuk apa? Nak mengajar masyarakat Malaysia supaya mengikut cara Islam. Adakah itu cara dia? Hari ini ramai yang silap. Pendidikan, kita tidak boleh ikut cara Islam. Kita pakai kasut dan kita ikut cara Islam. Tapi pendidikan tidak ikut cara Islam. Kita buat akademik fantasi. Kita buat apa? Malaysian Idol. Kita jemput joget daripada Indonesia. Yang sedangkan ulama Indonesia haramkan benda tu. Betul tak, Syed? Syed kata Indonesia ada seorang kat sini. Ulama Indonesia haram. Tapi hari ini kita jemput dia. Kementerian Kebudayaan menjemput dia. Ajak joget. Syarat dia. Buka keputusan. Joget macam ni tak apa. Goyang macam ni tak apa. Goyang macam ni tak boleh. Apa? Orang nak kat sini ya? Itu masalah sekarang. Menerikan Islam. Sama saja. Pakai pakaian jerat. Joget dia macam ni tak apa. Dia ada belakang tak boleh. Syarat dia tak boleh ada belakang. Itu silap. Adakah itu Islam ajak kita? Adakah Islam ajak kita joget macam ni tak apa? Itu kesilapan. Hari ini umat Islam jarang beritahu isu semasa. Betul tak ni? Ramai tak tahu benda ni. Buat tak tahu. Buat tak perasan, buat tak nampak. Walaupun Nabi menekankan soal akidah, menekankan 30 tahun di Mekah berkenaan dengan akidah, tetapi Nabi mengambil tahu tentang peperangan Parsi dengan Rom. Nabi ambil tahu berkenaan peperangan puak-puak kufar lain. Itu dia Nabi. Walaupun dia mengajar tentang akidah 30 tahun di Mekah, tapi persoalan isu semasa, persoalan benda-benda yang tadi kita bincang tadi, perlu kita ambil tahu. Kita mendapat, mesti ada kesedaran. Ini salah. Dan antum semua yang bakal menjadi pemimpin, perlu mengubah semua ni. Bila kita masuk ke syarikat, masuk syarikat ke Kaisyok dan sebagainya, kita perlu mewujudkan suasana Islam di situ. Itu adalah tanggungjawab antum semua. Untuk membina sebuah negara Islam, mesti pula berasal daripada individu Muslim. Kemudian kepada keluarga Muslim. Kemudian kepada masyarakat Muslim. Barulah kepada negara Muslim. Boleh faham? Dia dah lari dah, sebab akhir dah. Okey. Itu mukadimah. Saya baca buku pidato tau. Saya tak pandai pidato ni. Baca buku pidato dia kata, mukadimah kena bagi 15 minit. Mukadimah kalau ni. Ada lebih? 15 minit? Lebih sikit. Saya dah masuk. Okey. Pertama sekali, bagaimana kita mempercayai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan seseorang itu. Allah ini bukan untuk satu rumpun, untuk kaum Arab, bukan untuk kaum Melayu. Sebab itu kita ada saudara Indonesia juga. Kan? Kalau untuk kaum Melayu saja Islam, maka saya akan ambil akhir trim letak kat luar. Sebab untuk orang Melayu saja kan. Tapi Islam ini untuk semua. Dan mari kita kena menganggap bahawa Islam ini adalah untuk semua, bukan untuk satu rumpun. Kita kena berkawan dengan Pakistan, dari Bangladesh, semua itu sahabat Muslim kita. Hari ini, pok-pok kufar, pok-pok sekular, mereka memisahkan kita dengan geografi. Mereka meletakkan geografi adalah sempadan untuk kita menjadikan sempadan. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita, sempadan kita antara seseorang adalah melalui Islam atau kalimah la ilaha illallah. Orang yang menyebut kalimah la ilallah adalah saudara kita, sahabat kita. Kalau kafir itu, walaupun orang tak panggil saudara, tapi orang panggil apa? Ada istilah lain. Kita saudara. Saudara kita adalah kalimah la ilaha illallah. Menentukan saudara kita. Bukan disebabkan geografi. Dia gelap sikit, bukan kawan kita. Dia putih sikit, bukan kawan kita. Bukan begitu. Maksudnya Allah SWT dan Islam ni adalah untuk agama serumpun. Bagaimana? Ada bukti yang menceritakan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah kita akan bawa merujuk kepada tulisan buku Dr. Yusuf Qardawi
dalam bukunya Pengetahuan Islam. Buku ni cukup bagus. Saya suka promosi buku. Buku ni cukup bagus kerana dia menceritakan tentang ibadah, dia menceritakan tentang akidah. Kita boleh berdialog dengan orang Islam kalau kita power. Kalau kita boleh khatam ni, kita boleh berdialog dengan orang Islam. Orang kafir. Orang Islam ni hebat. Yang pertama, kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan dalam ayat Al-Quran tentang bahawa manusia ini mempercayai apabila mencari adanya roh, apabila dia tengok sekelilingnya. Dia tengok kepada alam sekitar, maka dia tahu ada pencipta. Dia tengok kepada pokok, dia yakin ada pencipta. Bayangkan, mana mungkin hujan turun, kemudian cakrawala-cakrawala di planet-planet sana tidak berlanggar. Hujan turun, hujan, ada kemarau, ada hujan. Bila hujan, laut bergelora. Mana mungkin tak ada kuasa yang menjaga benda ini. Maka sebagai seorang manusia yang berakal, dia yakin bahawa ada satu kuasa yang mencipta benda ini, yang menguruskan benda ini. Dia yakin bahawa ada satu kuasa yang menggerakkan udara, oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Dia yakin. Sebab itu dikatakan ada, bila kita apa, percaya atau beriman, ada beriman dengan rububiyah dan uluhiyah. Ini kita akan terangkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan yang tadi. Bila tengok alam kita, menarik akal kita berfikir, oh, ada pencipta yang mencipta alam. Sudah pasti kan? Sebab kita tengok Hitler ni, Hitler yang tidak mengaku adanya Tuhan, di saat-saat dia kematian, dia dah tak ada Tuhan. Sebab dia dah tak ada Tuhan. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Tur ayat 35 hingga 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard. Mengapa mereka tidak beriman? Adakah mereka telah tercipta dengan tiada yang mencipta? Atau adakah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Allah menaik perhatian akal. Tengok alam ni, tengok manusia ni, kita yakin ada satu kuasa yang mencipta. Kan? Kita tengok, tak mungkin lah, tak ada kuasa lah yang mencipta. Orang yang bodoh kerja seperti Mr. Darwin tu, dia kata dia lah. Dia merupakan seorang manusia yang berasal daripada beruk. Kita tidak lah kan? Dia kata, kehidupan dekat sini semuanya berasal daripada satu sistem. Dia bersemangat untuk jadi macam beruk ni. Beruk ni dia cakap dia kan? Aku jadi manusia. Jadi manusia. Jadi manusia. Darwin tu asal dia beruk lah. dia kata macam tu. Tapi sebagai kita yang beriman, kita kena yakin bahawa kita ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, biawak. Biawak ni dia ingin membesar. Ini teori Darwin lah. Biawak ni membesar. Membesar, akhirnya jadi buaya. Bodoh kan? Langsung tidak menarik perhatian akal. Tetapi, bila orang yang berakal, orang yang ada ilmu, bila dia tengok alam ni, dia yakin ada satu kuasa yang mencipta. Dalam laut, setiap tahun pasti ada benda baru dalam laut. Betul? Abang Bayu Tet. Kan? Mesti ada benda baru. Takkan selalu sangat datang-datang nak bertukar-bertukar. Letih kita memikir. Dalam laut, memang ada, bila tengok setiap kali kita pergi laut, akan ada binatang baru. Itu semua, daripada siapa? Kalau tidak daripada Allah Subhanahu Wataala. Sebab itu bila kita buat kajian, pastikan kajian kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ulama-ulama dulu telah mengkaji tentang binatang. Dia boleh buat satu buku berkenaan binatang. Binatang ni makan jadi macam ni. Bila dia makan jadi macam ni, macam ni. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Tetapi hari ini saintis-saintis barat mengkaji dengan keadaan untuk kadang-kadang untuk merosok, kadang-kadang untuk buat entahlah apa-apa yang nak buat kan. Dia hanya mengkaji. Buat apa? Buat baik ke? Apa-apa lah. Tetapi ulama-ulama ulama-ulama dulu dia mengkaji untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi hari ini samalah kita bila kita belajar perlu kita mengaji kerana untuk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Satu lagi, bila kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak mendekati zat dia. Tidak mendekati hakikat dia. Sebab apa? Ada sebuah jawab. Ini berhujan pakai buku ni. Itu penting kita pakai buku ni. Penting kita beli dan baca. Mungkin lepas ni, mana bila ekonomi kita tak ada. Beli buku ni, jual.
Laku saya dah promosi lah. InsyaAllah. Okey. Apa lagi? Masa kita buat soalan lagi? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab apa tak dikaji InsyaAllah? Ada sebuah jawab. Sedap. Boleh tak kalau macam kita buat gampra tu, gantang punya plastik model suruh gantang tu kaji pasal itu. Contoh. Tapi jawapannya kayak tu. Berkaji insyaAllah. Kita tengok dulu. Contohnya kadang-kadang manusia ni dia hanya dapat tengok tindak balas terhadap sesuatu. Contohnya kayu, bila kita pukul sakit tangan. Bila kita pukul sakit tangan, kan? Contohnya bila kita tarik getah tu dia akan mengembang. Cuma kita boleh tengok daripada luaran saja. Tak dapat mengkaji di sebalik itu. Tapi sekarang ada orang kaji kan? Ada boleh panggil atom-atom merenggang sebagainya. Maknanya bukan semua benda tu boleh dapat. Dulu orang tak dapat kaji tentang magnet ni ada ion-ion kan? Ada plus minus semua kan? Tapi yang ni dah ada orang kaji. Tapi banyak lagi benda yang belum dikaji tentang hakikat benda tu. Ramai orang hanya dapat tengok tindak balas dari benda tu. Batu, apa yang aku lagi tengok, contoh tindak balas, tindak balas. Api, pegang panas. Tapi dia tak kaji hakikat benda panas itu. Dalam api itu ada apa? Walaupun sini sekarang ni mungkin ada yang mengkaji. Tapi banyak lagi benda yang tak dapat dikaji. Mana mungkin dalam mengkaji zat Allah sedangkan zat kepada atau hakikat kepada satu benda pun tak dapat kita kaji. Itu jawapannya. Jawapan dia pun mungkin boleh masuk dalam skema. Bila saya cakap agak usul pada begitu. Kan? Okey. Boleh faham? Maksudnya, zat Allah tak perlu kita kaji. Tapi kita tengok kepada alam sudah cukup. Kenapa nak kaji zat Allah? Pengen kaji. Yang Allah cipta pun tak sempat kita nak cek habis kan. Ayun. Bila turun hujan-hujan ni. Bila awan kumpul dan sebagainya. Itu awan kaji lah dulu. Ha, sebelum ni tak ada orang kaji. Banyak lagi. Mungkin pihak lepas ni boleh kaji lagi kan. Okey. Kita pergi kepada fitrah manusia. Fitrah manusia memang meyakini bahawa Allah itu ada. Dan cerita Hitler tadi, Hitler tu ujahnya lah. Hitler dia tidak mengaku adanya Tuhan. Tapi di saat kematian dia menyebut tentang Tuhan. Dia panggil Tuhan, disebut Tuhan. Lepas tu anak murid dia, kalau makna adik beradik dia, awak kata sebut Tuhan sebab ajak kat kami. Tunggu ajak kat kami, tak ada Tuhan. Tapi tak, aku tak mampu lagi menahan kesakitan dia. Jadi manusia bila dia berhibur, bila kita gelap-gelap macam ni, kita lupa bahawa adanya Tuhan. Tapi bila kita sakit, bila tak boleh buat iso, bila demam masuk hospital, baca Yasin, baca Quran, orang dia baca Quran. Itu. Bila maknanya manusia ni memang fitrah manusia merasakan bahawa ada satu kuasa yang kuat. Bila dia, terutamanya bila dia ada keadaan susah. Bila keadaan gembira mungkin dia lupa, mungkin dia ingat sekarang mungkin ada yang berzikir kan. Bila dia buat lelah kan. Tapi kadang-kadang orang lupa waktu dia terhibur. Tapi dia pasti akan ingat bila dia dalam keadaan susah. Kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha وفرحوا بها جاءت حريق عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Surah Yunus ayat 22, firman Allah SWT yang bermaksud, dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberikan kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan bahtera itu pula berada bergerak laut, membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bersuka cita dengannya. Tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang kencang, dan mereka pula didatangi ombak menimpong dari segala penjuru. Serta mereka yang percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya, pada saat itu mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya, semata-mata sambil merayu dengan berkata, demi sesungguhnya jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini,
kan tetap jadi orang-orang yang bersyukur. Waktu mula bila dia dapat kesenangan, dia bersyukur sedap. Tapi bila dia dapat kesusahan, mula dia ingat Allah SWT. Memang fitrah manusia meyakini bahawa ada satu kuasa yang kuat yang dapat menyelamatkan dia. Termasuklah Hitler yang mengajar ajaran komunis. Okey. Bukti ketiga, sejarah Al-Quran berhujah mengatakan bahawa sesiapa yang mengikut agama Allah Subhanahu Wataala dia akan menjadi bahtera, selamat. Contoh-contohnya seperti zaman Nabi Nuh dan sebagainya. Bila mereka mengikut Islam, maka mereka ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dalam surah Al-A'raf ayat 64. Baca apa maksudnya? Mereka terus mendustakannya, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya dalam bahtera. Dan kami karamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Sebab apa kita berceritakan soal akidah ini? Sebenarnya dulu ada golongan Mu'tazilah, dulu ada golongan apa ni? Qadariyah pula, Qadariyah dan sebagainya. Tetapi golongan itu seperti apa? Sudah tiada. Dulu orang sembah berhala. Sekarang orang Islam, orang dah tak sembah berhala. Dulu orang percaya pada khurafat ni. Jadi dah bila ilmu banyak ni, tak dah kurang benda ni kan. Percaya pada tahyul dan sebagainya. Tapi ada lagi satu perkara yang merosakkan orang akidah di zaman moden ni. Apa dia? Tauhid, percaya pada tauhid. Percaya kepada ideologi-ideologi yang mengagungkan keuangan atau harta. Ini yang bahaya. Ataupun golongan-golongan yang mana mereka ni mengangkat sekolah sebagai pemerintahan. Itu yang berlaku. Itu yang merosakkan akhidat Islam di zaman moden ni. Dulu orang sembah berhala. Dulu orang percaya pada turut. Dulu orang percaya pada bomoh. Tapi ada analogi baru. Sebab batil dengan hak ni tidak akan stop sampai hari kiamat. Dia akan stesor. Bila batil naik, lepas tu hak akan lawan. Lepas tu batil pula akan naik balik. Benda ni akan berterusan. Setelah habisnya golongan-golongan Mu'tazilah dan sebagainya yang merosakkan akhlak Islam, akidah Islam, datang pula golongan baru yang mengagungkan harta benda, yang mengagungkan puak-puak sekolah, tidak menerima hukum-hukum Allah. Berlaku benda. Itulah yang merosakkan akidah Islam. Sebab itu kita membincangkan muka ini. Sepatutnya tak payah bincang lah. Kerafak-kerafak dan apa-apa ada lah. Tapi sebenarnya ada ideologi-ideologi baru yang boleh merosakkan akidah Islam. Kita lebih mempercayai kepada undang-undang kafir. Kita lebih mempercayai kepada, ada yang mengatakan undang Nabi Muhammad SAW dalam undang Islam ini dah tak dipakai. Dah lumpuh, dah tak sesuai. Sebab apa dulu Madinah negaranya kecil. Sekarang negara Islam dah besar. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata pemerintah Islam dah tak sesuai sebab dia ketinggalan zaman. Sebab tu zaman Nabi, sekarang zaman moden. Inilah yang merosakkan akhlak Islam. Sebab apa kita kena beriman kepada Al-Quran. Bila Al-Quran kata betul, kita kena beriman walaupun kita nampak macam tak boleh. Itu kewajipan kita sebagai seorang Islam. Inilah ideologi-ideologi yang merosakkan akhidat Islam dalam keadaan kita tidak sedar. Sebab ulama-ulama dulu ceritakan bapak, Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi sekarang datang ideologi-ideologi baru yang merosakkan akhidat Islam. Kita tak nak hari ini kita sembahyang, tunggang-langgang sembahyangnya. Tetapi kita rosak iman. Allah tak terima amalan kita. Kenapa kita tidak menerima keseluruhan Al-Quran? Sebagai seorang Islam, kita tak boleh terima sebahagian daripada Al-Quran. Kita boleh terima daripada sebahagian Al-Quran. Kita boleh terima hanya sebahagian dari hadis Nabi SAW. Kita boleh terima keseluruhan apa yang Islam ajar kepada mereka. Sebab itu kita membawa tajwid ini. Terutama kepada adik-adik yang baru datang. Supaya faham. Apa-apa yang baru yang datang, yang dah lama datang pun, kena beritahu juga memperingat dia. Okey. Kita pergi kepada Tuhan kami yang satu. Yang ini kita akan membincangkan rububiyah, uluhiyah yang beberapa kali saya sebutkan. Apa yang dimaksudkan rububiyah? Apa yang dimaksudkan uluhiyah? Saya boleh terang. Mesti akhir syarif juga. Dia selalu berkata dengan dia kan. Banyak tahu. Muslimat? Tak ada muslimat pun. Ada yang tahu tentang rububiyah? Atau uluhiyah? Din. Nanti aku tahu. Saiful. Saiful nanti yang nampak dia tahu. Saya pun ada tahu, rububiyah. Saya cakap lebih serba sedikit supaya kita dapat hidup masa sana. Kita ingat DJ, pernah dengar rububiyah? Uluhiyah? Apa maksud rububiyah dan uluhiyah? Buat tadi? Kalau mulai dia panggil lah, ceramah pula kan. Balas lebih, cakap. Cakap balik. Okey ni, Tri, tahu rububiyah, uluhiyah? Pernah dengar? Tak tahu. Tak tahu. Pernah dengar tak tahu. Siapa yang tahu?
Muslimat ada satu yang tahu. Lazimi. Tak tahu. Abang Helmi. Kalau salah bagi tahu. Rububiyyah Allah Subhanahu rububiyyah. Contohnya kita nak beriman pada tauhid rububiyyah. Dari sila tujuh apa? Ini tak boleh mungkin. Konsep-konsep umum Islam, Kristian, Al-Buruh. Bukalah, saya tak menghafal. Rububiyyah ni macam, sebelum kita baca ayat ni, kita nak faham rububiyyah. Rububiyyah ni, kebanyakan orang ada rububiyyah ni kan? Ramai orang ada. Orang kafir pun ada rububiyyah ni kan? Semua orang ada rububiyyah ni. Kecuali Hitler, itu tak ada. Dalam pun dia ada. Kalau mak tak ada. Kalau mak tak ada kan, rububiyyah. Kita yakin bahawa adanya satu kuasa yang mencipta atau mengatur dia. Itu adalah rububiyyah. Ramai orang yang ada rububiyyah. Sebab itu Nabi SAW diturunkan ke Mekah atau Madinah, ke Mekah atau ke bumi ini bukan untuk mencerita tentang rububiyyah Allah, tetapi untuk mencerita tentang uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kerana kita rububiyyah, ramai orang jahiliyah pusing Mekah dengan kata berbogel. Sebab dia yakin ada satu kuasa yang mengatur dunia ini, yang mengatur kehidupan ini. Tetapi Rasulullah SAW diturunkan kerana untuk mengajar uluhiyah Allah, untuk beriman yang kita kepada uluhiyah Allah SWT. Itu. Sebab itu kita perlu menekankan berkenaan dengan uluhiyah Allah SWT. Bila kita beriman, maka kita perlu beramal. Iman dengan amal tidak boleh dipisahkan. Macam ajar dengan nurul. Tidak dipisahkan. Mungkin Abang Helmi dengan Zawjah ni. Walaupun Zawjah di belakang, di depan. Uluhiyah, bila beriman, tidak boleh tinggalkan dengan amal. Sebab apa? Iman adalah bukti kepada amal. Sama juga rububiyyah. Bila kita beriman pada rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukti pada kita beriman pada rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala adalah beriman yang kita kepada uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beriman pada rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bersolat. Kita akan menjaga tata sila Islam kita. Kita setuduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima semua apa yang Islam ajar. Tak kira lah daripada kita bangun tidur sampai kita tidur baik. Kan? Betul ya? Bangun tidur balik. Daripada kita study, sampailah kita memerintah negara. Sampai kita berkasut, sampailah kita buat apa-apa saja, sampai kahwin pun kena ikut Islam. Kerana itulah bukti kita beriman kepada rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang nampak rububiyyah dan uluhiyah. Boleh saya jelaskan? Syah. Apa yang faham? Daripada kita cakap tadi. Uluhiyah dan rububiyyah. Ada tak tahu? Tak faham. Okey. Contohnya seorang Chinese, mengada bahasa ini Chinese lah. Contoh. Tadi dah kait gua. Okey. Si dia ni kafir. Dia ni Islam. Kafir ni dia percaya bahawa ada Tuhan. Sebab tu dia ada tokong, dia beri tokong dengan lima biar Tuhan dia kenyang. Dia ada rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia ni pun ada rububiyyah. Maka dia bersolat. Bersolat rububiyyah. Tapi ada juga satu golongan tentang yang Muzani. Orang lain bukan Muzani. Dia juga ada rububiyyah. Dia percaya bahawa ada Tuhan tapi dia tidak bersolat. Ada tiga golongan. Yang ni rububiyyah, kemudian uluhiyah. Uluhiyah pun dia tidak beriman pada uluhiyah. Sebab apa? Dia tidak melakukan solat. Sebab dia nombor berkalah. Salah. Faham? Si Nijer, dia beriman pada rububiyyah. Dia yakin ada Tuhan. Lepas tu dia bersolat. Maka dia melaksanakan uluhiyah Allah SWT. Si budak ni, dari Muhammad. Budak ni. Dia beriman pada rububiyyah. Tetapi dia tidak bersolat. Dia tak puasa. Dia hanya Islam kan? Dia tak. Tuhan ada tak? Ada. Tapi semangat tak? Tak. Dia tidak beriman pada uluhiyah. Boleh faham? Dia dah tak tahu. Pengertian ke? Ha? Okey, pengertian lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid rububiyyah dan pengertian. Beriman pada tauhid rububiyyah berarti mempercayai bahawa Allah sebagai Rabb dan pencipta. Okey. Dan penguasa terhadap sesuatu. Itu rububiyyah Allah Subhanahu taala. Beriman pada tauhid rububiyyah berarti mempercayai Allah sebagai Rabb atau pencipta dan penguasa terhadap sesuatu. Ha? Ramai manusia yang yakin bahawa negara ini, dunia ini ditakdir oleh Allah Subhanahu taala. Bagaimana dengan uluhiyah Allah Subhanahu taala?
Persaksian terhadap rububiyah Allah menuntut manusia untuk beriman kepada tauhid uluhiyah. Boleh faham? Bila kita beriman kepada tauhid rububiyah, maka persaksian atau bukti dia kita tunjulkan dalam tauhid rububiyah. Apakah yang dimaksudkan tauhid rububiyah? Uluhiyah. Iaitu beriman kepada tauhid uluhiyah melalui ibadah. Untuk kita beriman kepada uluhiyah, nak buktikan kita beriman kepada uluhiyah, maka kita beriman. Boleh faham? Boleh bagi contoh apa? Boleh contoh satu. Nak bunyi kefahaman. Sebab kau pola dia. Apa kau pun? 8. Tak habis tajuk sini. Bila Nabi dia dakwah ke 13 tahun. Kalau dia buat setiap jam tengok. Payah. Okey. Mesti nak faham. Tak apalah biar faham lah. Faham. Tak faham apa yang kita faham. Mesti nak faham kan? Tak. Faham. Apa yang kita faham. Okey. Dah sebut tadi pasal beriman pada uluhiyah dan rububiyah. Harap faham lah. Kita singkatkan. Apakah asas kita beriman pada tauhid rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu? Yang pertama, hidup untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah SWT. Itu bila kita beriman. Ingatlah, tolong ingat sangat-sangat. Bila kita beriman kepada rububiyah uluhiyah Allah SWT, pastikan kita laksanakan solat. Laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Jaga amalan kita. Ikut keseluruhan Al-Quran. Bila Al-Quran kata, pemerintah mesti dalam Islam, maka kita mesti terima bahawa pemerintah mesti dalam Islam. Kalau makan kena cara Islam, maka kita terima makan mesti dalam Islam. Bila Islam mengajar ekonomi dengan ekonomi Islam, maka kita menggunakan ekonomi Islam tanpa riba. Bila Islam mengharam arak, maka kita terima bahawa arak itu haram. Sebab apa? Kita berlebih-lebih ibadah ni bukan semayang saja. Segala amalan, semua benda ni, benda yang Allah suruh, Nabi Muhammad SAW suruh, maka kita, itu dikatakan ibadah. Sehingga maksiat yang merupakan ibadah. Okey. Yang kedua, menolak kepatuhan dan ketaatan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wataala. Kita tolak kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita bacalah apa ni tafsirnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ha? Kita mesti sembah Allah dan jauhi taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Taghut ni banyak pengertian. Taghut ni bukan sekadar apa percaya pada patung, percaya pada ni. Tapi taghut ni juga merangkumi seperti riba. Ialah taghut. Benda-benda tak elok ni semua taghut. Perjudian. Arab. Menggunakan undang-undang sekular. Apa lagi? Boleh senaraikan. Perkara-perkara yang tak elok, yang mana Islam tak mahu, itu adalah turut. Turut ni perlu kita tentang. Ataupun perlu kita tidak terima. Itu kena faham. Bila kita beribadah ataupun kita menolak, kita hanya menerima ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok negara umat Islam hari ini tidak melaksanakan hukum Islam. Maka kita perlu berusaha untuk wujudkan hukum-hukum Islam. Sebab apa? Kita menentang turut. Kita hanya taat kepada Allah, bukan taat kepada pemerintahan-pemerintahan yang tidak betul. Ataupun undang-undang yang tidak betul. Ataupun masyarakat-masyarakat tidak betul. Seperti konsert, seperti ekonomi fantasia, seperti apa, tim tiga tu apa dia? Show heboh kan? Sepi juga itu, show heboh. Sepi tengok juga kan? Ya Allah teruk. Perlis dah jadi Kuala Lumpur kan? Dulu orang Perlis baik-baik. Tapi sekarang, aduh. Tak puas hati lah kan? Teruk show heboh. Tak adalah heboh. Tapi ramai lah orang anak muda kan, naik motor, berkepit, penuh lah dekat situ. Dulu orang punya tak ada lah macam tu sangat. Walaupun ada sikit. itulah yang kita risau. Kita bila kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah SWT, bukan kepada benda-benda lain. Membina kehidupan di dunia menurut peraturan-peraturan Allah. Kita mengikut, bina, ikut peraturan Allah. Bila Allah kata arak ni haram, jangan kita minum. Bila Allah kata kita jangan duduk. Untuk berkepit dengan perempuan, maka kita kena buat benda tu. Mengikut peraturan-peraturan Allah. Kan, siang kan? Piah mengantuk kan? Macam mana nak pergi piah tak mengantuk ni? Mungkin ada gula-gula untuk dia. Mengantuk tak apa? Jangan bising ya? Menegakkan masyarakat manusia berlandaskan tauhid kepada Allah. Yang keempat, menegakkan manusia berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Allah ke atasmu. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Masya Allah. Allah ajak kita berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah kamu membunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Jangan kita bunuh anak kita walaupun kita miskin. Anak ni orang kata apa?
rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yang dah kahwin, dah mahal, ingat anak tu lah rezeki. Okey. Kami akan memberi rezeki kepada kami memberi rezeki kepada kamu. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang nampak antara maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan sebab-sebab benar. Demikian diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata berlaku adil walaupun ia adalah kerabatmu. Dan penuhlah janji Allah perintah-perintahnya. Ya, demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu ingat. Dan bahawa yang kami perintahkan, ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Selain jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Itu dikatakan menegakkan masyarakat manusia berlandaskan tapi Allah. Kita mesti buat masyarakat kita taat kepada ibu bapa. Kita main program ni belajar taat kepada perintah ibu bapa. Dan kita kena, apa lagi? Sayang anak-anak, sayang kanak-kanak, menghormati kanak-kanak, menghormati budak-budak. Kemudian memberi rezeki dan sebagainya lah. Semua perkara-perkara ni perlu dititik beratkan. Maknanya membina masyarakat dalam keadaan mentaati perintah Allah. Hari ni orang tak bina masyarakat dalam tak perintah Allah SWT. Sebab tu dia buat konsert. Tak boleh buat konsert. Konsert pok ye-ye. Dah tua-tua pun. Nak buat pok ye-ye lagi. Dah berehat lah pula kan. Itu yang berlaku. Nak membina masyarakat perlis dengan keadaan mentaati perintah Allah. Itu kan syarat ni. Tak betul lah kan. Jemput Inul, Inul dandut. Patut ada cakap haram, buat juga. Nak apa? Nak mendidik masyarakat mentaati perintah Allah Subhanahuwataala. Hari ini banyak Islam liberal, Islam tamadun. Ini bahaya. Semua ni perkara bahaya yang perlu kita fikirkan. Kita ingat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah para munafik ingin membina masjid Dirarah. Ingat? Semua tahu? Kan? Masjid Dirarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi perang, Kelang Kabut. Dia orang minta rasmi. Nabi cakap, tunggu dulu, aku nak pergi perang. Waktu dalam perjalanan, turun wahyu mengatakan bahawa dibina atas dasar untuk memusnahkan umat Islam. Islam juga cara dia. Bina masjid. Ramai. Orang nak bunuh Islam dengan keadaan menggunakan Islam pada hari ini. Saya kena faham. Ini telah ditunjukkan oleh sirah Nabi SAW waktu di Madinah. Puan-puan munafik membina untuk bagi orang Muslim supaya apa ada kesihatan, apa ada untuk perubatan dan sebagainya. Itu masjid dulu lah. Masjid dulu memang menggunakan sepenuhnya. Untuk pentadbiran semua guna untuk masjid. Sekarang ya, untuk kuliah-kuliah pun tak boleh dah ni. Kan? Itu dia yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Sebab dia bina atas dasar. Walaupun dia bina masjid untuk kepentingan orang Islam, tapi atas dasar bukan dasar keimanan, dasar untuk memecah belahkan umat Islam, maka Nabi SAW tidak dirasakan malah disuruh bakar, diuntungkan. Itu contoh Nabi nampak masa depan. Allah tunjuk di sirah Nabi supaya kita mengambil pengajaran. Hari ini orang baca sirah macam baca buku sang kaki dan sang buaya. Itu yang berlaku. Itu silap kita. Kita bila kaji, kita isu masa-masa ni tolong baca lah. Sebab kita umat Islam yang perlu mengambil tahu tentang umat kita. Di Iraq, di Palestin, isu Palestin, buat kongres di Malaysia kan. Dan orang Yahudi ni kan buat bincang. Dia kena perang kan, Nabi dah tunjuk dah dulu. Kan, buat bincang, dia balik, dia buat pula. Itulah pokok Yahudi sebenarnya. Itu telah ditunjuk oleh sirah Nabi SAW. Tapi hari ni umat Islam tak baca. Buat juga, mencorat. Yang ni kok. Jadi masalah. Dalam marah tu itulah. Okey lah. Sudahlah, sekat tu. Sudahlah. Berkenaan ISIS masa. Aduh. Tak boleh. Saya Nabi tak dapat hidayah, tak hidayah. Kalau orang yang ada nama hidayah, ada lima hidayah lah. Nama dia hidayah je. Untunglah orang ada nama hidayah. Okey. Beriman pada Nabi SAW. Macam biasa, bila kita beriman pada Nabi SAW, maka kita kena ikut sunnah dia. Itu perkara biasa. Hari ini saya ingin bawakan berkenaan dengan hidayah. Semua manusia mendapat hidayah. Cina dapat hidayah dia. Sebab itu dia ada mata. Sebab itu dia ada telinga yang boleh mendengar. Sebab itu dia ada akal. Sebab itu dia ada hidung. Sebab itulah hidayah. Binatang juga punya hidayah. Sebab itu bila dia lapan, dia berbunyi. Kan? Hidayah Allah bagi. Kefahaman Allah bagi kepada dia. Begitu. Tapi hanya bila kita sebagai seorang manusia, ada mata, ada mulut, lapang kita makan, tapi tak mahu semayang, samalah kita macam binatang.
binatang, tak berakal kita buatlah perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang tak elok. Tak berakal, nampak yang tak berakal tu binatang. Ha, beza kita bila hidayah, kita ada hidayah. Wahyu. Akal kita mengikutkan wahyu. Kita berfikir bahawa ada ni Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Cara kehidupan kita cara siapa? Cara Islam. Itu bezanya hidayah kita dengan orang kafir. InsyaAllah kita akan jelaskan lagi. Buku yang pertama, tulisan Dr. Yusuf Qardawi. Belilah. Tolong beli. VDT bawa ke tempat. Apa? Tak nak suit ni. VDT buat BE, Biro Ekonomi. Penting buku ni. Baru kalau kita boleh cakap bahasa Inggeris, ya, boleh cakap bahasa Jepun dengan baik, Allah. Boleh masuk Islam kawan-kawan kita. Betul tak? Okey. Hidayah. Eh, tak habis lagi ni. Banyak ni. Kesempurnaan Allah. Astagfirullah. Kesempurnaan Allah. Kita pergi ke kesempurnaan Allah SWT sebelum kita masuk ke kenabian. Macam mana kita nak beriman ke kesempurnaan Allah? Allah ni sempurna. Sebab itu, Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Kalau Allah tidak sempurna, maka dia diam manusia ketika begitu. Allah sempurna, maka Allah hantar Nabi supaya mengajar kita tentang Islam. Itu kesempurnaan Allah SWT. Allah sempurna sebab apa? Allah beri rezeki. Itu kesempurnaan Allah SWT. Tetapi, Tuhan kepada puak-puak sembah bahala ni bagi makan kat Tuhan. Tak sempurna lah Tuhan dia. Macam gitu. Dia pula beri makan lah. Beri makan buah limau, beri makan ayam panggang. Sedih lah begitu. Kita sebagai orang Islam, kita mesti yakin bahawa Allah yang beri rezeki. Bukan kita yang beri rezeki. Kita bekerja Allah satu cara atau jalan kita dapat duit. Kita dapat sekolah. Ya, rezeki ni daripada Allah SWT. Tapi jalannya dapat sekolah. Itu akidah sebagai seorang Muslim. Itu dia kita kena faham. Dan itulah disebabkan akidah Islam ni jelas. Clear, terang. Boleh berhujuk. Kita terbaca satu buku. Buku lagi. Okay. Novel. Novel ni bagus juga sebenarnya. Walaupun dia novel tapi dia Islam ni. Maksudnya punya kat Azimuh lah. Maria. Novel Maria. Dia menceritakan seorang itu. Dia berdakwah dengan seorang Kristian berdasarkan hujah. Kristian buat keluar macam-macam kitab ni. Tapi kesedaran tantam dia, dia boleh hentam balik. Sebab apa? Hujah dia kuat. Akhirnya Kristian apa? Padri tu masuk Islam. Sebab apa? Hujah. Agama Islam ni mempunyai hujah. Dia jelas, terang, tak ada keraguan. Akhirnya padri tu masuk Islam. Terpaksa pun Islam. Bukan terpaksa. Dengan rela, paksa rela lah senang. Sebab bila dia terima hujah, suka naik kan? Di mana inilah Islam, inilah agama yang aku nak. Bukan kau tubuh tak berpikir. Itu. Bila saya nak cerita apa yang dibentangkan dalam tu, kena belilah buku Maria tu. Tak habis lah kuliah kita malam ni. Kena cerita pasal buku Maria pula kan? Buku ni pun tak habis lagi, tak ada cerita buku Maria pula. Dia cerita macam mana seorang tu pendakwah dan mendakwah pada padri. Padri tu macam Islam macam Allah. Hujah dia memang kau-kau lah. Mantap kan? Yang hari ni kita buat promosi buku ni. Okay. Time dah tak ada, masa tak ada. Kesebenaran Allah SWT. Saya cerita sama Allah SWT, kita tahu kan. Allah bagi rezeki dan sebagainya. Semua kita kena yakin. Sebab akidah ni kadang-kadang, kita kena selalu bercakap. Sebab akidah ni, cakap iman yakin. Sebab tu dia mahu tabli, dia menumpu kepada iman yakin. Walaupun iman yakin, kesalahan umat Islam lain kena ambil tahu juga. Pasal politik kena ambil tahu juga. Pasal politik ni, kena faham politik. Orang bila politik ni, parti. Apa dia? Politik Nabi pun politik macam mana? Ambil tahu pasal umat Islam itu politik. Kan? Menegakkan yang hak itu politik. Ini orang depan politik kan? Tak betul lah. Kan? Betul apa tadi? Lemah lah. Okay. Beriman kepada Nabi SAW. Sebab saya janji tadi, kita akan menceritakan persoalan hidayah. Ambil dia. Hidayah pertama, hidayah peringkat pertama ialah hidayah panca indera atau zahir seperti pendengaran dan penglihatan. Itu hidayah pertama. Kita ada mata, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberikan mata. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana hari kita diberikan kaki dapat berjalan ke program. Dan datang untuk mendapat keredaan Allah SWT. Itu dikatakan hidayah peringkat pertama. Binatang pun ada mata, binatang pun ada kaki, binatang pun ada sini. Jangan kita sama dengan binatang. Peringkat kedua, panca indera batin seperti lapar. Itu hidayah peringkat kedua. Bila lapang, kita nak makan. Binatang macam tu juga, Syu. Kan? Bila dahaga, binatang pun nak minum ayam. Kuda boleh makan rumput, dia tak paksa minum ayam juga. Sebab dia dahaga. Sama ya, kita bila dahaga, kita minum ayam. Itu hidayah peringkat kedua. Hidayah yang lebih rasa panca indera. Yang dia rasa lapang, terus sedih. Sedih, dia menangis. Anak-anak bila dia sedih, dia menangis. Yang dia tak boleh cakap kan. Lapang, mak tak faham. Mak tak reti, ya.
menangislah. Berhimpah-himpah. Sedih. Dia sedih. Bila dia apa, gembira dia akan ketawa. Itu hidayah yang peringkat kedua. Ini binatang ada tak? Ada kan? Binatang pun tengok binatang menangis kan? Binatang meleleh masa sedih kan? Bila mak dia tak mati ke, anak dia mati dan sebagainya. Kemudian hidayah peringkat ketiga, akal. Ini dia ditumpukan akal. Sebab itu perbezaan kita dengan manusia berakal. Datang kita berakal, manusia datang tidak berakal. Sebab itu kita boleh buat benda baik, benda tak baik dan sebagainya. Kita boleh cipta benda, cipta bangunan, kita dapat cipta dan sebagainya. Kita dapat buat kajian pasal dah dan sebagainya. Kemudian ini orang kafir pun ada akal. Tapi apa perbezaan kita dengan orang kafir? Itu ada beza. Beza yang ketiga ialah wahyu memperbetulkan kesalahan akal. Itu hidayah yang paling penting yang perlu kita syukuri. Ini sebab kita mempunyai wahyu, tidak akal kita berdasarkan wahyu, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akal kita mengikut wahyu, hari ini kita datang ke program, kita pergi ke program bola. Kita tak pergi apa Harajuku. Kan? Sebab akal kita didorong dengan wahyu. Kita nak jumpa sahabat-sahabat ni. Walaupun aku tak kenal, aku sayang mereka. Aku yakin janji kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan, golongan yang cinta kepada sahabatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia merasa kemanisan iman. Ni yakin dengan hadis Nabi. Hadis ni tolong ingat aku hafal lah. Dia ingat. Kena hafal ni. Mereka kuat. Kekuatan mereka. Yang pertama, golongan yang dia cinta hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tak ada lebih kepada orang lain. Dia lebih kepada Allah dan Rasulnya. Orang lain tak boleh banding lah. Tak boleh lawan dengan dia. Sebab apa? Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bila? Nama dia? Dia cinta kepada sahabat dia kerana Allah SWT. Cinta sayang kepada pian. Sayang kepada semua muslimin dan muslimat. Pian walaupun dia tak ditukar masuk, tengah saya masuk dia datang. Sayang kat dia. Sayang kena Allah Subhanahu Taala. Itu. Okey. Ingat perbezaan kita dengan orang lain adalah wahyu. Itu kena kita jaga. Wahyu yang kita dapat ni kita kena jaga. Hidayah yang kita dapat peringkat keempat ni kita kena jaga dan kita kena usaha. Kemudian dan akhir sekali keimanan kita kepada hari akhirat. Banyak sikit ni dah. Tak ambil lah. Yang jenis ni nak bayang pun ni. Okey. Keimanan kita pada hari akhirat. Apa logiknya adanya hari akhirat? Apa logiknya ada hari kiamat? Apa logik dia? Boleh siapa bagi contoh? Jangan di sini boleh tadi. Apa dia? Di belakang pula. Logiknya ada hari kiamat. Apa logiknya? Muslimat, ada sebab bayangkan. Apa logiknya ada hari kiamat? Senang perumpamaan dia macam ni. Macam mana manusia mati boleh bangkit? Bila kita tengok tumbuhan, satu ladang pokok, contohnya dekat perlis. Perlis lagi lah. Perlis ni perlis kena dengan ladang tebu. Dia bakar ladang tebu. Kan? Bakar ladang tebu. Tiba-tiba turun hujan, tumbuh balik tebu. Itulah buktinya Allah datang menghidupkan pokok yang mati. Lepas tu tengok, tak logik lah nak hidup kan. Dah bakar jadi macam tu kan. Itulah manusia, bila dia mati Allah boleh bangkitkan. Itu perumpamaan ni. Bila tengok, bila satu hutan yang luas dibakar. Contoh, kalau di Selangor lain, itu digondol kan? Selayang. Digondol kan? Bukan dibakar. Bila satu hutan dibakar, matilah semua pokok-pokok. Tapi bila Allah SWT turunkan hujan, maka tumbuh balik pokok-pokok. Itulah perumpamaan. Manusia ni bila mati, Allah boleh hidupkan. Kan? Itu sebabnya mereka ada hari yang pasti kiamat. Satu lagi. Dari segi kehakiman atau keadilan. Ada golongan yang buat baik. Ada seorang ni bunuh lah. Macam kita cerita pasal kes bunuh lah. Pegang macam-macam lah. Masuk kampung lah. Apa lagi? Masuk kampung tadi. Dia orang tak datang. Kampung. Orang kampung kena bunuh. Siapa pembunuh kan. Waktu nampak tidak ketidakadilan kan. Tapi ingat apa kena tanya orang sini. Walaupun di sini tak dapat keadilan. Tapi pastikan. Tak nak Allah kata. Itulah logiknya ada hikmat. Mana logik? Mana logik? Manusia pada dekat dunia ni. Ada yang terselamat daripada buat jahat. Tak logik dia tu. Patutnya mesti kenal lah hukuman kat dia kan. Dia buat kesetuk-tuk sebab dia terlepas. Sebab apa? Kita akan jumpa Allah SWT. Di situlah keadilan yang sebenar. Itu logik yang pasti ada hari kiamat. Ada orang yang buat kebajikan. Ada orang yang main bola. Ada orang yang main program. Mugilah kita main program tak dapat apa-apa. Orang main bola seronok, bersorak dan sebagainya. Tak dapat apa-apa kita main program. Sebab apa di sana, di akhirat nanti kita akan dapat pahala Allah SWT. Itu logiknya. Ada yang hari kiamat. Boleh faham? Tak apalah dia bilang kau jauh sikit. Kau hari tinggalkan kita. Kan? Sepatutnya dia tinggalkan kau, tapi kau hari tinggalkan dia. Aduh. Sempat yang terlalu baik. Tapi tak apa. Sebab adanya hari kiamat. Di situ keadilan yang sebenar.
ada orang buat jahat, ada orang buat baik, tetapi di dunia tak dapat keadilan yang sebenarnya. Sebab apa? Allah janji di akhirat nanti ada. Itulah logik yang adanya hari kiamat. Asyik tengok Syarizah, Syarizah pun juga. Okey. Kan tu saja kot. Kita pergi ke istimewaan akhidat Islam. Nak tengok istimewaan akhidat Islam ni, baca buku Maria tu, Masya Allah. Memang kau-kau lah. Okey, akhidat, istimewaan Islam. Buku pakai buku ni juga. Apakah istimewaan akhidat Islam? Mana ya, apa surat ni? Dalam buku ni dia cerita pasal ibadat dan sebagainya. Bagulah. Yang pertama sekali, akidah Islam adalah akidah yang jelas. Jelas. Kalau tengok pada akidah Kristian. Kristian sekarang ada buat dakwah. Tadi, akhi Hafiz kita. Dia bawa. Dia bawa satu kertas yang cantik. Tapi cantik lagi buku program kita. Ini. Ya, dia bagi ni. Dia katanya, akhi nak cerita lah. Dia pergi rumah Hafiz. Dia kata, awak boleh cakap bahasa apa? Dia boleh cakap bahasa Melayu. Dia bagi bahasa kita. Kalau dia cakap bahasa India, mungkin dia bagi bahasa India. Itu dakwah orang. Tepat. Tapi kalau program ni, buku-buku yang kita lawa lagi kan? Tepat lagi. Cuma kita tak baca. Dahsyat dakwah dia orang. Okey. Tak sudah. Islam. Jelas. Bila tengok bila kita Kristian, ada Katolik, ada apa lagi? Protestan. Yang Katolik ni kata, Ustaz-Ustaz, Tuhan dia ada anak. Hanya kau ni kata, Tuhan tak ada anak. Tuhan ada pok, Tuhan tak ada pok kan. Jadi betul-betul, kita pembela kan. Adalah mungkin kita ni buat lagi mereka, tapi memang adalah, pernah baca lah. Yang ada anak, tak ada anak. Kemudian ada yang padri boleh kahwin. Padri tak boleh kahwin. Apa cerita kan? Kita tenang. Boleh kahwin 4 lagi. Alhamdulillah. Tak adalah. Ini baik-baik semua. InsyaAllah. Okey. Itu. Jelasnya akidah Islam. Kajian Kristian cukup mudah lah. Kajian Kristian. Ada satu kisah saya baca dekat buku MRS yang dulu. Dekat MRS yang dulu. Buku yang nipis. Buat komik. Berbincang. Berdialog. Mana baca. Macam ni kuat baca. Pernah baca? Mesti ada yang baca. Ada yang pernah baca? Dialog. Seorang padri dengan seorang pendakwa. Seorang pendakwa. Dia berdialog berkenaan tentang... Dia pakai kitab ni. Kitab. Pakai kitab. Bible juga. Lawa pakai kitab ni. Tak pakai Al-Quran. Pakai Quran confirm. Ikut terus. Dia pakai Bible juga. Akhirnya dia tewas. Dia cerita. Kalau dia tanya, tak jawab. Dia tak jawab. Dia ni dah bela. Sebab apa Tuhan dia tak jadi sini. Tuhan dia sini. Macam-macam lah. Jadi, tapi Islam jelas. Sebab itu. Maria masuk Islam kan, sebab jelas dengan akidah Islam. Okey, sebab tu padri tadi masuk Islam. Sebab apa akidah kamu apa Azmi ni nak lah macam Nobel ni, kena carilah Nobel tu Azmi, bagus. Sebab jelas dengan akidah Islam. Kemudian akidah Islam adalah akidah fitrah. Sebab apa kata akidah fitrah? Kena tengok kepada agama India. Tak boleh makan lembu. Ada setengah agama, kena makan sayur saja. Ya. Makan sayur saja, Syed. Kan? Langsung tak mengikut fitrah. Kita boleh makan lembu walaupun tak boleh makan babi. Tapi sekarang ada kajian saya mengatakan babi itu ada. Sebab hikmah. Memang Allah ni, sebab Allah ni sempurna. Dia tahu. Kita kena yakin. Bila kita tak boleh buat itu, kita kena yakin bahawa ada hikmah di sebalik itu. Kalau tak ada study itu, kena study lah. Kalau kita fail exam, kita kecewa, putus cinta dan sebagainya, kan, itu ialah ketentuan Allah Subhanahuwataala. Kita mesti yakin, mesti ada hikmah di sebaliknya. Tapi ini agama-agama ni ada yang sengah kena minum air kencing lembu. Sebab apa? Menyanjungi lembu tu. Ikut fitrah kita, mesti ada kencing. Langsung tak sesuai dengan fitrah Islam, kan? Kalau Islam, contohnya arak ni diharamkan. Tapi ada ketika boleh digunakan bila sakit dan sebagainya. Betul macam? Contohlah kan. Untuk perubatan dan sebagainya boleh digunakan. So, Islam ni dia ikut fitrah. Ikut fitrah. Tapi agama lain ni kecil lembu. Kesian. Punya kecil lembu kan. Itu yang telah berlaku. Macam-macam lagi. Mandi. Mandi tak tahu lah, tak nak dengar. Ada. Ni. Abang Elvi kata kena mandi kecil lembu. Ayat apa elok-elok? Mandi. Kalau orang Melayu okey lagi, mandi ayam bunga.
kan. Ini banyak kerja lembut dalam musuh kan. Sekarang tu tidak mengikut fitrah. Itu semua kena. Sekarang dah yakin dia dengan Islam kan. Masya Allah. Sebab Islam ikut agama fitrah. Ayat Quran ni nantilah baca sendirilah. Kemudian akidah yang teguh. Tidak bergoyah. Dia ya. Allah satu. Tetap Allah satu. Teguh. Dia tak boleh dicuek-cuek. Atau nak dicuba-cuba nak ubah. Agama Islam teguh. Contohnya agama Samawi. Atau agama Samawi ya. Agama Nabi waktu Nabi Musa, Nabi Isa. Berakidahnya kita kepada Allah SWT yang satu tidak berubah. Cuma berubahnya apa? Berubahnya apa? Syariat. Syariat berubah. Tapi kita tetap beriman kepada Allah yang satu. Ia teguhnya Islam. Kukuh. Tak boleh ubahnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kan? Teguh. Itu keteguhan Islam. Yang ubah masyarakat. Sebab apa? Zaman Nabi Musa, orang-orangnya agak samsing. Maka hukumannya agak keras. Begitu. Boleh baca dalam buku ni. Ada dalam buku ni. Beli kena buku ni. Nabi Isa, undang-undangnya lain sikit. Sebab apa? Sesuai dengan kaum dia. Umat akhir zaman, yang kita macam ni, yang lembut-lembut ni. Lembut sikit undang-undang dia. Kita tak dihukum di dunia. Kan? Kita diberi pula untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah manusia kan. Bagi peluang tak mau lagi. Itu perbezaan agama Islam dengan agama lain. Teguhnya Islam, kukuh. Kalau kita tengok agama lain, kejap-kejap jadi macam ni, kejap-kejap jadi macam ni, langsung tidak teguh, tak kukuh langsung. Kalau rumah tu, bila-bila masa mai di sini, runtuh tu. Tak kukuh, konkrit tak power. Okey, kemudian akidah yang terbukti hujahnya. Yang terbukti hujah ni, bacalah buku Maria. Hujah dia hebat-hebat. Sampai agama Kristian tak nak buat apa. Akhirnya padri yang kuat, beramal, masuk Islam. Itu saja kot. Sebab kita ada otak dengan tu lah, Madri. InsyaAllah muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Walaupun kita ketawa, walaupun kita gembira, walaupun kita sonok-sonok ni. Tapi ingat, banyak benda saya bagi ni, bagi benda-benda penting yang perlu kita ambil iktibar. Hari ni umat Islam dengar saja kan, dengar balik lupa. Sebab tu kena main program selalu. Nak tu main, puyu main, kan, haruk main. Azmi, lepas ni pastikan datang selalu. Sebab manusia ni selalu lupa. So yang perlu ingat, akidah ni adalah perkara yang penting. Perkara yang pokok. Indonesia ni pokok. Ya, Pak? Pokok. Atau akar. Akar kepada pokok tu. Dia tercampur Indonesia dengan Malaysia. Dia adalah akar. Akar main dikukuh. Kalau akar tak kukuh, bila-bila boleh tumbang. Akidah ni perkara penting. Kerana bila akidah tidak betul, amalan kita tidak terima. Sedih tak? Ramai orang jadi macam ni. Kita dah tak ada zaman Mu'tazilah tu. Walaupun ada sikit-sikit. Apa? Qadariyah apa tu kan? Jabariyah tu. Walaupun ada dalam selibut usrah. Benda tu dah tak tahu apa nak pakai dah ni. Sekarang ni banyak sekularisme, komunisme. Semua ni merosakkan akidah Islam. Saya merayu pada semua. Tolonglah sangat-sangat jaga akidah kita. Tak mau amalan kita hari ni beribadat, bangun malam dan sebagainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pastikan ambil tahu tentang umat Islam, isu Palestin, isu Iraq, isu dandu pun ambil tahu ke? Apa-apa isu yang menggugat akidah umat Islam perlu kita ambil tahu. Kita kena jaga akidah kita, jaga akidah adik-adik kita. Kita tak nak hari ini kita bersolat, tetapi bila kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara penting. Walaupun kita dalam ketawa, pastikan. Saya harap sangat-sangat mesej saya sampai. Saya harap sangat-sangat mesej saya sampai. Walaupun bukan ustaz, inilah sekadar yang mampu. Harap sangat-sangat, tolonglah jaga akidah kita. Jagalah akidah kita, kerana ialah satu perkara yang cukup penting kepada umat Islam. Hari ini umat Islam ramai yang, sebab kita tengok buku Fatih Yakan. Ini buku Fatih Yakan. Dia tak boleh buat ibadah dulu. Ini ya. Saya, walaupun ada pengantar bahagian pertama orang, kan? Saya mestilah Muslim di sudut akidah yang pertama. Sebab tak tahu. Sebab akidah lah persoalan yang utama. Persoalan yang pertama yang rasa apa Tuan Guru Fatih Yakan merasakan persoalan akidah, bukan merasakan, sudah pasti. Persoalan akidah adalah persoalan yang cukup besar pada umat Islam. Kerana bila persoalan akidah rosak, habis semua rosak. Tak ada apa-apa kita buat amalan. Persoalan akidah ni ulama cukup menekankan. Benda perkara dakwah yang paling utama perlu kita usahakan adalah akidah. Lepas tu buat peringkat ibadah, akhlak dan sebagainya.
Jemaah tabligh sendiri usaha tak ada iman. Kenapa? Ialah persoalan akidah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat result tak elok, kita maki hamu. Ampun Tuhan, aku buat macam ni. Dahlah aku main program setiap hari. Sebab itu pula tak buat. Salahkan Tuhan kita. Ini persoalan akidah. Boleh merosakkan iman, bahaya. So, saya merayu kepada sahabat-sahabat, pastikan kita jaga akidah kita. Tak nak amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja untuk pada hari ini, insyaAllah. Moga kita harap ni seronok dia ramai. Kalau dulu kan, waktu saya tengok bila orang suruh duduk tani, saya teringat dulu Abang Nan duduk tani kan. Abang Nan, Abang Din, apa ni? Abang Din. Lepas ni, ni je lah kena. Fiyah lah kena. Eh, siapa? Apa lah tu? Almi lah kena duduk tani. Pengganti kepada Abang-Abang nanti. Harap sangat-sangat adik-adik dapat teruskan bersama-sama kita. InsyaAllah korban sikit duit kita ni, sebab kita yakin bahawa di sana ada satu yang akan memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah duit sikit ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita yakin bahawa janji-janji Allah. Itulah akidah Islam. Bila kita berakidah Islam, maka kita sanggup buat apa demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demi mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan buat apa sahaja. Saya harap yang ada pada hari ini, yang seorang datang dua orang, yang tiga orang datang empat orang, pasti ada pertambahan. Dan supaya sahabat-sahabat kita juga dapat beraman dengan ilmu agama Allah SWT. Bila orang berilmu ni penting. Sebab apa? Orang yang berilmu akan ditakuti oleh syaitan lebih daripada 1,000 orang habis. So, orang habis yang beribadat tu, syaitan lagi takut pada orang yang berilmu. Sebab orang berilmu, dia buat amalan ikut sunnah Nabi SAW. Satu dia, orang yang merosakkan agama Islam adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Dia amal kuat tak sanggup. Jadi hari semayang malam. Tapi semayang dia tidak betul. Akhirnya merosakkan orang yang ikut dia. Sebab orang yang akan dia power. Bahaya. Itu bahaya. Itu kita beramal kena dengan ilmu. Orang yang berilmu tak beramal juga bahaya. Sebab orang tengok dia ni power kan. Cakap kemah dah. Kan? Buat pun dah tak elok. Orang ikut dia orang betul. Sebab dia cakap kemah dah. So dia buat mungkin betul. Orang pakai ikut. Ni dua golongan yang bahaya. Orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang berilmu tanpa amal. Sekarang itu saja pada hari ini. Tutup majlis kita nanti. Kafarah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.